hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi, gebyar vaksinasi massal dalam rangka HUT Polri 1 Juli. Dalam rangka 1 Juli kita melaksanakan di Polres Tanjung Balai. Target kita hari ini 2.000 masyarakat yang akan kita vaksin. Namun kita siapkan 2.500. Untuk antusias masyarakat sangat luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong datang ke Polres untuk melaksanakan vaksinasi. Ini sangat luar biasa. Ya, sebelumnya kita belum pernah melihat antusias masyarakat seperti ini. Untuk antisipasi COVID-19 karena rumah sakit sudah padat bikin COVID ini. Jadi saya himbau kepada seluruh pekerja umumnya dan kepada masyarakat, selagi masih ada suntik COVID-19 yang massal atau gratis, saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya. Ya. Ada di beberapa daerah sudah penuh rumah sakit, Pak, ya. Makanya khawatir juga, Pak, ya. Khawatir kalau di Tanjung Balai terjadi di daerah-daerah lain. Siapa nama lengkap, Pak? Haidir Syahjian. Terima kasih, Pak.